Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat datang di bulan Maret tahun 2019. Buat Anda, seiring bertambahnya umur, kedewasaan juga harus meningkat. Emosi yang sering meluap-luap harus mampu dikendalikan. Perubahan baik akan segera kamu sambut dalam hidupmu. Berikut adalah ramalan zodiak di bulan Maret tahun 2019. Ramalan bintang bulanan tanda zodiak Gemini untuk bulan Maret tahun 2019. 1. Ramalan umum. Ini adalah bulan yang baik untuk kehidupan cinta dan keuangan Anda. Dari tanggal 2 sampai 26, Venus akan memberikan sinarnya pada cinta Anda, menambahkan keseimbangan, rasa saling menghormati, dan rasa solidaritas. Sekarang adalah saat yang tepat untuk berkomunikasi dengan penuh kasih dengan belahan jiwa Anda atau bagi mereka yang lajang, untuk menemukan beberapa orang yang mudah menerima godaan Anda. Mars di Taurus akan membuat hubungan Anda lebih sensual, dan pasangan akan diperkuat dengan malam yang romantis. Tapi, masih ada satu masalah. Merkurius akan bertahan menjelang akhir Pisces, dan bisa tenggelam dalam rencana indah Anda antara tanggal 6 dan 27. Anda akan sangat tidak siap menghadapi kemunduran, penghalang jalan, rintangan, gangguan, kesalahpahaman, dan perkiraan yang tidak tepat, tapi setiap orang harus menghadapinya, jadi sebaiknya Anda belajar mengatasinya. Meskipun Anda mungkin juga dapat memanfaatkan periode ini untuk memberi beberapa struktur pada aktivitas Anda sebelum mengkritik orang lain. Sedikit konsistensi, dan waktu santai tidak akan membahayakan Anda. Manfaatkan bulan purnama yang dinamis pada tanggal 21 untuk bersenang-senang dan rileks. 2. Ramalan cinta. Cinta pada umumnya, pengaruh Pisces masih kuat dan akan mencampuradukkan ide, emosi, dan perasaan Anda. Kemunduran dan kesalahpahaman bisa membuat Anda meledak dengan keputusasaan. Namun, sampai tanggal 26, Venus dan Aquarius akan memberikan pertemanan dan pertukaran intelektual, jadi bersabarlah dan tetap buka mata Anda. 3. Ramalan karir. Saran dari ramalan harian. Jangan biarkan stres menghantui Anda. Tetaplah teguh dalam menghadapi kemunduran dan hambatan. Kejengkelan Anda tidak akan ada gunanya, dan Anda hanya akan lelah menghadapi konflik kecil yang tidak berguna ini. Ambil langkah mundur, dapatkan beberapa perspektif, istirahatlah. Singkatnya, rileks. Sekian prediksi bulan Maret untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya. Dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.